السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan sedang hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada bab yang ketiga. Kita menggunakan kitab Bahrul Mali jilid yang ke-9. Bab ma'ja'a amruki biyadiki. Bab yang datang ia pada menyatakan suami berkata pada isterinya, pekerjaan kamu di tangan kamu. Amruki biyadiki. Kalau Amerika, lain pula kan, buat Amerika. Amruki biyadiki. Urusan kamu di tangan kamu. Baik, kita baca hadisnya, satu hadis baru. An Hammad bin Zaid qala qultu li Ayyub al alimta anna ahadan qala fi amriki bi yadiki annaha thalasun illa al hasan fa qala la thumma qala Allahumma ghafra إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمور عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمور فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسيا. Daripada Hammad bin Zaid katanya, kataku bagi Ayub, adakah engkau tahu bahawa seorang berkata pada pekerjaan di tangan engkau bahawasanya tiga, melainkan Hasan berkata ia tiada, kemudian berkata ia ya Tuhanku ampun, melainkan barang yang menceritakan akan daku oleh Qatadah. Daripada Kasir bahawa hamba merdeka Bani Samurah, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga talak. Kata Ayub, maka aku jumpa dengan Kasir hamba merdeka bagi Samurah, maka aku tanya akan dia, maka tiada tahu ia akan dia, maka kembalilah aku kepada Qatadah, maka aku khabarkan kepada dia, maka katanya telah lupalah ia. Hadis Bukhari. Tuan-tuan faham? Saya pun tak faham. Baik, kita tengok huraiannya satu persatu. Kisah ini berkenaan dengan hukum. Seorang suami berkata pada isteri dia, talakkah apa bendakah aku serahkan pada kamu. Aku serahkan urusan talak ni pada kamu. Bergaduh suami isteri. Bila bergaduh suami isteri, suami kata pada isteri dia, kalau hang nak cerai ke, hang tak nak bercerai ke, aku serah pada hang, aku serah kepada kamu. Maka jatuh berapa talak seorang suami cakap macam itu. Isteri dia kata, abang ceraikan saya. Tiap-tiap hari duk minta, abang ceraikan saya, abang ceraikan saya. Jadi suami pun naik fed up. Suami kata, tak apalah, aku serah pada kamu lah. Aku serah urusan cerai ni pada kamu. Maka perbuatan si suami berkata demikian, apa hukumnya? Adakah jatuh talak ataupun tidak? Dan kalau jatuh talak, jatuh berapa talak? Satu ke, dua ke, tiga ke? Baik, kita sambung.
Ketahuilah kiranya, wahai saudara, tiadalah sunyi antara dua suami isteri berselisihan dan berkelahi, sedangkan lidah lagi tergigit, sedangkan pula suami isteri, apatah lagi suami isteri. Lidah dia di tengah-tengah, gigi atas bawah pada, sedangkan lidah dan gigi pun tergigit kadang-kadang. Takkan suami isteri tak pernah berselisih? Biasalah berselisih. Nabi dengan Nabi, isteri Nabi pun ada perselisihan. Ada isteri Nabi yang berselisih pun ada. Ada yang bercerai pun ada isteri Nabi. Isteri Nabi Ismail bercerai dengan Nabi Ismail. Nabi Yunus tak baik isteri dia, lawan dia. Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi dia kata biasa. Kalau tuan-tuan di sini bergaduh pun biasa. Dah masa muka 2-3 hari tak cakap tu, benda tu lumrah. Ada je yang tak kena. Kadang-kadang benda kecil, paksa butang baju Melayu je, bergaduh je. Kadang-kadang benda besar, sebab menikah lagi seorang. Ya, macam-macam jenis perselisihan. Di dalam berkelahi antara kedua-dua suami isteri, suami ada menyerahkan talak kepada isterinya dengan berkata, talakkan aku, ceraikan aku. Maka disahut oleh suaminya, amruki biyadiki. Perkara talak engkau di tangan engkau. Sekarang cerailah kamu, diri kamu sendiri. Jadi isteri duk cakap. Cakap dia kata, abang ceraikan saya, abang ceraikan saya. Saya tak boleh hidup dengan abang. Suami ini pun bengang. Suami kata, urusan talak ni aku serah pada kamu. Sekarang kamu ceraikanlah diri kamu sendiri. Kamu nak berapa pun ambillah, aku serah pada kamu. Apakah hukumnya seorang suami menyerahkan kuasa talak pada isteri yang demikian itu? Pertama, adakah jatuh hukum talaknya ataupun tidak jatuh hukum talaknya? Nah, nombor satu, kena tanya dulu. Seorang suami kata, aku serahkan urusan talak ni pada kamu. Hang nak berapa pun, kamu nak berapa pun ambil. Jatuh tak jatuh talak di situ? Baik. Maka jika sekiranya isterinya telah menceraikan dirinya daripada suaminya, berapakah talaknya? Adakah jatuh tiga talak ataupun berlaku perselisihan ulama di dalam bab ini? Maka isteri pun sambut, baik, aku talakkan, aku pilih talak tiga, aku pilih talak satu. Ataupun isteri dia kata, baik, aku pilih untuk bercerai. Ha, jadi di sini berapa jatuh talaknya? Baik, sebelum dijawab masalah tadi, didatangkan dahulu dalilnya. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. An Hammad bin Zaid qala, qultu li Ayyub, hal alimta anna ahadan qala fi amriki biyadiki annaha salasun illa al-Hasan. Diriwayatkan daripada Hammad bin Zaid, katanya, telah berkata aku bagi Ayyub, adakah engkau tahu wahai Ayyub, seorang suami yang berkata ataupun yang berfatwa pada masalah seorang suami yang telah menyerahkan talak pada isterinya dengan berkata, urusan kamu di tangan kamu, amruki biyadiki, yakni talak engkau yang di bawah perintah aku telah aku serahkan kuasanya kepada tangan kamu. Maka seorang suami yang menyerahkan kuasa talak kepada isterinya, adakah jatuh tiga atau jatuh satu? Suami dia kata, disebabkan kamu minta talak, urusan talak ini aku serahkan pada kamu. Maka perbuatan si suami tadi mengakibatkan jatuh ataupun tidak talak. Maka seorang sahabat ini bertanyalah kepada seorang sahabat yang lain, ada tak hukum fatwa daripada Nabi tentang suami yang bercakap demikian? Maka aku tanya persoalan itu
seorang yang lain daripada Al-Hasan. Faqala la, summa qala Allahumma ghafra illa ma haddatsani Qatadah an Katsir maula bani Samurah an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun, kata ayo, tidak ada seorang pun yang tahu berkenaan dengan hadis ini. Kemudian daripada itu sudahlah datang ingatannya akan ada seorang meriwayatkan hadis. Ayub pun teringat ada seorang, mula-mula dia kata dia tak ada. Ayub kata aku tak ingatlah, Nabi tak ada ingat pun, Nabi, sahabat Nabi tak ada sebut benda ni, siapa yang nak cerita tentang hadis tentang benda ni, kata Abu Ayub, aku tak ingat. Kemudian Abu Ayub pula kata, ha, dia kata dia teringat, ya Allah, kata dia, ya Tuhanku, ampunkan hamba ya Allah, ada seorang yang menghafaznya. Dia kata benda ini diceritakan kepada aku oleh Qatadah daripada Katsir. Dia ini adalah hamba daripada Bani Samurah dan daripada Abi Salamah. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjatuhkan, menyerahkan kuasa talak kepada isterinya, maka jatuhlah 3 talak. Ayub kata, mula-mula dia tak ingat, dia kata hadis ni, soalan kamu ni tak ada orang tanya pada aku, tak ada orang tanya, Nabi pun tak cakap. Lama tu pula dia teringat, dia minta ampun, ghafran. Ghafran maknanya, ya Allah, ampunkanlah. Rupanya ada orang yang meriwayatkannya daripada hamba Bani Samurah. Bani Samurah ni daripada Bani Salamah. Bani Salamah ni ambil daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah dengar daripada Nabi SAW. Nabi kata, siapa-siapa yang menyerahkan kuasa mentalak kepada isterinya, maka jatuhlah talak 3. Qala Ayyub, falaqitu kathiran maula Bani Samurah fasa'altuhu falam ya'rifu, kata Ayub. Tidak lama kemudian daripada itu, berjumpalah aku dengan Katsir, hamba abdi Bani Samurah yang meriwayatkan hadis ini. Maka aku tanya kepada dia, adakah hadis ini datang daripada kamu? Jawab laki-laki tadi, dia kata, aku pun tak pernah dengar pula hadis ini. Kata Ayub, dia pun pergi tanya kepada seorang laki-laki yang meriwayatkan hadis ni, ada tak kamu cakap bahawa Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis, sesiapa yang menyerahkan kuasa talak pada isterinya, jatuh talak 3? Laki-laki tadi jawab, dia kata, aku pun tak tahu, falam ya'rifu, aku pun tak tahu hadis yang kamu cakap ni. Maka faraja'tu ila Qatadah, maka dia pun kembali kepada Qatadah. Fa akhbartuhu faqala nasiya. Kemudian daripada itu aku pergi kepada Qatadah, tempat Ayub mengambil hadisnya. Maka aku tanya kepada Katsir, tiada tahukan hadis itu? Maka jawab Qatadah, telah lupa ia apa yang diriwayatnya kepada aku. Dia kata, tu Syekh, saya baru ambil hadis daripada seorang laki-laki. Dia kata dulu talak 3. Bila aku pergi refer lagi sekali, bila aku pergi tanya dia lagi sekali, dia kata dia tak tahu hadis ni. Qatadah jawab, orang yang kamu tanya tu dah lupa dah apa yang dia cakap. Baik, inilah tuan-tuan satu hadis. Ya, yang naik kawan ni, pergi tanya kawan ni, pergi tanya kawan ni, pergi tanya kawan ni, balik pada asal dia balik, hanya nak dapatkan satu kepastian. Inilah yang dikatakan, yang dikatakan kita hendaklah siasat. Fatabayyanu, hendaklah siasat sampai tahap macam ni. Mula-mula saya pergi jumpa Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair, saya nak tanya Ustaz Zuhair, ada tak hukum tentang orang yang menyerahkan talak pada isterinya? Ustaz Zuhair kata, saya tak pernah dengar hadis ni. Ustaz Zuhair pun duduk menung, dia teringat. Ustaz Zuhair kata, ada, Qatadah habaq pada aku, Qatadah habaq pada aku,
jatuh talak tiga, kata Ustaz Zuhair. Qatadah ni pula ambil daripada kasir. Kasir ni pula ambil daripada hamba daripada satu bani, hamba daripada satu bani, Bani Salamah, Bani Samurah. Bani Samurah ni ambil daripada Bani Salamah. Bani Salamah ni ambil pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pula ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustaz Zuhair kata ada hadis ni ambil daripada kasir, ambil daripada Qatadah, Qatadah ambil daripada kasir, saya ni pula tak puas hati dengan jawapan Ustaz Zuhair, saya pergi tanya dekat kasir. Wahai kasir, betulkah kalau seorang suami menyerahkan kuasa talak pada isteri, jatuh talak tiga? Kasir kata, eh, aku pun tak tahu ni benda ni. Eh, dia pun kata, hang ya hamba. Kata kasir, aku lupa pun tak tahu. Akhirnya saya patah balik kepada Qatadah. Saya bagi tahu dekat Qatadah. Wahai Qatadah, saya pergi tanya dekat kasir. Kasir kata dia tak tahu hadis ni. Qatadah jawab, dia tu pelupa dah sekarang. Ha, ini dia nak habak tuan-tuan. Tuan-tuan pun pening, saya pun pening. Yang saya nak habak di sini ialah, begitulah nak dapatnya sumber berita. Bukan boleh ambil pada Ustaz Zuhair, kena siasat punca dia tu. Daripada mana yang dapat berita ni? Sumber dia tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai farudduhu ila Allah war rasul. Jika kamu ada sesuatu masalah, rujuk pada Allah dan rujuk pada Rasul. Satu. Maknanya kita kembali kepada Al-Quran dan kembali pada hadis. Yang kedua, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik bawa berita, maka hendaklah disiasat berita itu. Tuan-tuan cuba tengok ayat ini. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, jika orang fasik bawa berita, siasat. Dia bukan suruh bakar orang fasik itu. Dengan tuan-tuan bakar pula, kita bakar saja kita dia. Allah kata siasat, bukan suruh boikot dan tunjuk perasaan. Tadi kita sebut, kalau ada masalah, rujuk Quran, rujuk hadis. Sekarang dalam satu cerita, bagaimana kita nak mensahihkan satu cerita, nak mendapatkan satu berita, kalau orang fasik bawa berita pun, Allah suruh siasat. Allah tak suruh terima terus, dan Allah tak suruh tolak terus. Allah suruh siasat. Sebab tu hari ini saya heran dengan segolongan manusia yang kerjanya nak memboikot. Nak boikot surat khabar, nak boikot TV, nak boikot pasal apa? Allah kata siasat. Berita yang dia cakap tu betul tak betul? Supaya kita dapat sumber maklumat yang banyak. Kadang-kadang benda yang kita kata tak betul, itulah yang betul. Benda yang kita sangka betul, rupa-rupanya tak betul. Sebab itu Islam, kalau kita ikut pada Quran betul-betul, dia suruh siasat. Kaji benda ni. Bukan suruh pergi boikot. Ini kena betulkan balik tuan-tuan. Bila saya cakap macam ni, orang marah saya. Ustaz ni belah utusan kah? Sebukan saya belah tu. Saya belah Quran. Quran kata, jika orang fasik bawa berita, siasat. Siasat beritanya betul tak betul? Cuba tengok tadi sahabat ini tadi. Seorang tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dia siasat sampai dapat. Supaya dapat penjelasannya. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan kita membuat sesuatu tindakan yang bercanggah dengan apa yang dibawa, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup mengikut agama. Jadi bila nak ikut agama, ikut keseluruhannya. Daripada benda yang sekecil-kecilnya sampai benda yang sebesar-besarnya. Jangan kita mengikut Quran apabila benda itu kena pada kita. Bila tak kena pada kita, kita menggunakan pendekatan kita sendiri. Balik pada Quran. Kalau berita fasik pun Allah suruh siasat. Allah suruh siasat. Apatah lagi berita yang lain-lain. Kenalah siasat juga. Kesemuanya kena siasat. Baik. Cuba tuan-tuan tengok di sini. Hamad ini. Hamad ini mula-mula dia tanya pada Ayub. Lepas dia tanya pada Ayub, dia pergi tanya pada kasir. Lepas dia tanya pada kasir, dia pergi tanya pada Qatadah. Qatadah bagi jawapan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni.
Maka inilah yang dikatakan siasat sesuatu benda itu. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini ialah hadis gharib. Tiada kami ketahui hadis ini melainkan datang daripada Sulaiman bin Harb, daripada Hammad bin Zaid. Dan telah aku tanya kepada guruku Muhammad Al-Bukhari daripada ini hadis. Macam mana dengan hadis ini, tuan? Maka telah bercerita pada aku oleh Sulaiman bin Harb daripada Hammad bin Zaid macam hadis ini juga. Dan hanyasanya ianya datang daripada hadis Abu Hurairah mauquf, dan tiada kami ketahui akan hadis ini melainkan hadis ini adalah riwayat daripada hadis Abu Hurairah, yakni hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata ulama-ulama ni, hadis ini datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada periwayat yang lain melainkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, adapun hukum orang yang menyerahkan kuasa talak kepada istrinya dengan berkata, amruki biyadiki, urusan cerai ini, urusan talak ini aku serahkan pada kamu. Maka ulama-ulama berselisih pendapat. Ada beberapa perselisihan pendapat di sini. Pendapat pertama, Umar Al-Khattab dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa jatuh talak satu. Siapa-siapa suami yang berkata kepada istrinya, baik, sekarang kamu nak cerai juga, aku serahkan kuasa cerai ini pada tangan kamu. Bila tuan-tuan hand over dengan dia, serahkan kuasa pada dia, maka kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar Al-Khattab, jatuh satu talak. Tapi ustaz, dia tak sebut pun aku ceraikan kamu talak satu. Memanglah dia tak sebut. Tapi bukankah isteri dia ada sebut, abang, ceraikan saya. Abang, ceraikan saya. Kalau abang betul-betul anak jantan, ceraikan saya. Kalau betul-betul abang ni anak jantan, ceraikan saya. Suami dia kata, baik, urusan cerai ni ku serah pada hang. Abdullah bin Mas'ud, Umar Al-Khattab kata, satu talak. Kalau suami cakap macam itu. Baik. Berkata pula Uthman bin Affan dan Zaid bin Sabit, bermula hukum menyerahkan talak seperti yang saya bacakan tadi, menurut sebagaimana yang perempuan itu kehendaki atas dirinya sendiri. Jika dijatuhnya satu talak, maka jatuhlah satu talak. Jika dia sebut dua talak, maka jatuhlah dua talak. Pendapat kedua, Uthman bin Affan. Uthman kata, abang, ceraikan saya. Kalau abang anak jantan, ceraikan saya. Baik, aku serahkan urusan cerai pada kamu. Baik, saya pilih satu talak. Maka jatuh satu talak. Kalau isteri kata, saya pilih dua talak, maka jatuh dua talak. Uthman kata, jatuh kepada kehendak si perempuan. Umar kata, jatuh satu talak. Uthman kata, terpulang pada kehendak si perempuan. Yang ketiga, Abdullah bin Umar pula berkata, apabila terserah talak ke tangan isteri seperti yang disebutkan tadi, kemudian isteri pun mentalakkan dirinya dengan tiga talak, apakala didengar suaminya demikian, lalu tidak disetujui oleh suaminya, bukannya aku jadikan pekerjaan talak kepada isteri itu ketiga-tiga talak sekali hanya satu saja, maka kerana apa ia mentalaknya tiga talak? Maka hukumnya disuruh suaminya bersumpah. Maka apabila bersumpah ia, terpakailah dakwanya dengan sumpahnya itu. Abdullah bin Umar pula berkata, Abdullah bin Umar pula berkata, jika isterinya pilih talak tiga, jika isteri dia pilih talak tiga, abang, ceraikan saya. Kalau abang anak jantan, abang ceraikan saya. Eh, dialog ni dah 4 kali ulang.
Suami dia pun kata, abang ceraikan, abang serahkan talak pada kamu. Isteri kata, saya pilih talak tiga, kata isteri. Ha, tiga? Suami kata lah, aku taklah suruh hang bagi sampai tiga. Satu sudah. Maka dia membawa pergi ke mahkamah. Maka depan qadi dia kata, tuan, saya taklah suruh isteri saya pilih tiga. Dia pilih tiga pula, haru biru betul. Saya nak satu sudah. Maka qadi akan suruh dia angkat sumpah. Saya cuma niat sebagai satu. Maka jatuhlah dia kepada satu talak. Itu menurut pendapat Abdullah bin Umar. Baik, dan telah berjalan Sufyan dan ahli Kufah kepada kaum Umar dan Abdullah. Sufyan Al-Thawri dan ulama-ulama Kufah mengatakan bahawa mereka bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab dan mereka bersetuju dengan pendapat Abdullah bin Umar. Imam Maliki berkata pula, ikutlah sebanyak mana yang dikehendaki oleh isterinya, maka jatuhlah mengikut kepada kehendak isteri. Berkata pula Imam Hambali, dan Imam Hambali pun berkata, terpulang kepada kehendak isteri. Berapa talak? Menurut pendapat Imam Ishaq, dia berjalan kepada pendapat Abdullah bin Umar. Baik. Di sini mula-mula dihuraikan tentang pendapat sahabat-sahabat. Pendapat pertama, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, kalau suami kata, aku serahkan cerai pada kamu, secara automatik jatuh satu. Isteri kata, baik, saya terima, jatuh satu. Uthman bin Affan pula berkata, sesiapa yang menyerahkan talak kepada isterinya, isteri dia ambil dengan talak tiga, maka jatuhlah dia kepada talak tiga. Kalau dia pilih talak dua, maka jatuhlah talak dua. Terpulang pada isteri. Abdullah bin Umar pula berkata, Abdullah bin Umar kata, suami boleh bantah. Suami boleh tak setuju kalau isteri pilih talak tiga dengan jalan angkat sumpah. Saya nak satu sahaja. Baik, itu pendapat sahabat-sahabat Nabi. Sekarang kita tengok pendapat mazhab. Imam Sufyan Al-Thawri dan ulama-ulama Kufah memegang pendapat Umar Al-Khattab. Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahawa terpulang kepada isteri berapa talak yang dia nak. Itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i selepas ini. Baik, sebelum kita sampai pada mazhab Syafi'i dan Hanafi, ada apa-apa soalan? Sebelum kita pergi kepada mazhab Syafi'i. Tak ada. Baik, kita tengok apa kata pendapat mazhab kita. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhaj dan kitab Mughnil Muhtaj, harus bagi suami menyerahkan talak kepada isterinya dengan syarat isterinya baligh dan berakal. Ulang balik. Bagi mazhab Syafi'i, menurut anak muridnya Imam Nawawi, kata dia, harus seorang suami menyerahkan talak kepada isteri. Harus, abang ceraikan saya. Ini dialog yang kelima. Kalau abang anak jantan, abang ceraikan saya. Aku serahkan urusan cerai pada kamu. Apa hukum? Harus. Harus apa makna? Boleh. Dengan dua syarat. Apa syarat? Pertama, isteri tadi hendaklah baligh. Ha? Ada isteri yang tak baligh, ustaz? Ada. Dia pergi menikah dengan budak umur 8 tahun. Dia pergi menikah dengan umur 9 tahun. Tak balik lagi tu. Dia kahwin dah. Tapi tak boleh duduk sekali. Tak boleh tinggal sekali. Tak boleh duduk serumah. Tak boleh projek. Pasal apa? Pasal belum cukup umur. Sah kahwin. Tu yang dulu ada jemaah manakah yang pergi menikah dengan budak kecil. Heboh satu Malaysia. Dia bawa lari ke hulu ke hilir. Lah, nak tangkap kat Gombak. Sah kahwin dia. Tapi tak boleh buat apa-apa. Sebab budak tu belum cukup umur.
Jadi kuasa diserahkan pada isteri dengan syarat isteri tadi baligh. Syarat kedua, berakal. Kalau isteri itu gila, tak sah. Isteri gila. Dua gila, masuk hantu. Ceraikan aku, ceraikan aku. Abang Kazim. Duh, Abang Kazim, Abang Kazim. Laki dia nama Usuk. Usuk Welcha. Laki ni pun siapalah Abang Kazim ni, manalah yang duk buat bini aku ni. Abang Kazim. Tak betul. Usuk kata, dah lah Pak, oi. Pak, ni abang ni. Ha, siapa aku tak kenal? Ha, ceraikan aku. Ha, bukan laki aku. Ceraikan aku. Isteri, suami dia pun pengang. Baiklah, aku serah dekat hang. Talak. Tak sah sebab isteri dia tengah gila. Isteri dia tengah tak betul. Isteri dia tengah mereng. Isteri dia tengah pitam. Isteri dia tengah mabuk. Isteri dia masuk hantu. Isteri dia tiga suku. Maka hukum dia tidak sah serahan talak tadi. Okey, tadi ustaz kata isteri dia tiga suku. Masalah dia isteri dia sekarang dua suku. Ustaz, macam mana ustaz? Mana ada dua suku, semua tiga suku. Ustaz. Isteri dia tengah tak betul. Tengah mereng. Baik, itu dua syarat sah. Kalau tak cukup dua syarat ni, serahan talak tadi tidak dibenarkan atau tidak sah. Baik. Dan tiada sah ta'liq. Saya buat contoh. Saya buat contoh. Abang, ceraikan saya. Ini kali ke-6 lah. Tak faham-faham kita tahu lah. Abang, ceraikan saya. Kalau abang nak jantan, ceraikan saya. Baik. Tunggu mak kamu datang. Nanti kamu cakaplah yang kamu nak depan mak kamu. Itu dipanggil ta'liq. Maka tidak sah sebab tidak disambut atau tidak disambut oleh si isteri. Nak tunggu mak pula mai, maka ada ta'liq. Maka dengan syarat ta'liq tadi tak terpakai. Dia nak serta merta pada masa itu. Abang, ceraikan saya. Kalau abang nak jantan, ceraikan saya. Tunggu. Tunggu mak kamu datang, ayah kamu datang. Bila ayah kamu datang, mak kamu datang, baru abang serahkan pada kamu. Biar mak bapak kamu tahu perangai kamu macam mana. Maka hukumnya tak sah. Sebab lambat lagi nak datang. Mak dia tu duduk di Nigeria. Bila dah lambat? Dia kahwin dengan orang Nigeria. Jom, tuan-tuan. Lambat nak sampai. Dia tak bersambut. Dia hendaklah bersambut. Abang, kalau abang anak jantan, ceraikan saya. Saya cabar abang. Suami dia kata, baik, aku serahkan pada kamu. Buat apa yang kamu nak ambil. Ha, masa itu baru jatuh. Sebab dia ada bersambut. Dia bersambut. Kalau bertaklik, lambat, tak ji. Abang, ceraikan saya. Kalau abang anak jantan, ceraikan saya. Baik, kamu pergi masak dulu. Lepas masak, aku bincang lain. Maka hukumnya tak pakai. Dan pergi masak pula. Ha, dia tak mau. Dia nak sambut, lalatu juga. Itu syarat nombor 3. Siapa yang sambut? Si suami. Si suami. Abang, ceraikan saya. Kalau abang anak jantan, ceraikan saya sekarang juga. Okey, aku serah pada kamu. Jatuh talak. Tapi kalau suami dia kata, abang, ceraikan saya. Jangan lambat-lambat, ceraikan saya sekarang juga. Lepas aku tengok bola. Lah hanya kacau aku lagu ni. Aku nak tengok sekarang ni, Manchester lawan Chelsea ni. Tak sah sebab tak berturut-turut. Begitu juga dengan hukum. Begitu juga dengan hukum. Abang, ceraikan saya. Boleh? Hang nak berapa? Berapa hang nak? Cakap aku. Isteri kata, tunggu sahab, saya pergi masak dulu. 2.5 jam baru dia main habang kat lelaki dia. Saya pilih satu talak. Tak sah sebab lambat. Dia kena cebut. Dia kena sebut lola tu juga. Abang, ceraikan saya. Baik, berapa anak? Satu. Jatuh satu. Sebab cepat. Kalau dia kata, tunggu sahab, saya masak dulu. Lepas saya masak, saya tengah fikirkan apa yang saya nak. 2 ke 3 ke 1. Ha, kalau macam tu punya lambat, tak haji. Baik, kemudian katanya lagi, apabila diserahkan talak kepada isterinya, hendaklah isteri itu mentalak akan dirinya dengan segera.
sekiranya lambat istrinya mentalakkan dirinya, sekira-kira nama putus ijab dan kabul, atau diselang-selinya dengan perkataan-perkataan lain yang banyak, kemudian daripada serahannya itu nescaya tiada jatuh talaknya. Kalau lambat, dia kata dekat isteri dia, suami dia, isteri dia kata dulu, abang, saya tak boleh hidup dengan abang, saya cabar abang, abang ceraikan saya kalau abang anak jantan. Baik, isteri dia pun sambut, suami dia pun sambut, baik, aku serahkan urusan talak pada kamu, terpulanglah pada kamu berapa yang kamu nak. Isteri dia jawab, sampai hati abang cakap macam ni, orang melawak-lawak je, nampak sangat abang tak sayang kat saya dah. Disebabkan abang dah tak suka saya, saya naklah cerai talak satu. Bersepah-sepah bahasa dia, tak terpakai tuan-tuan. Siap duk merampuh macam Nurdin Ahmad dulu. Sampai hati abang buat kecek lagu ni, kajam Pak Malau, kajam melepak. Dekat 4 minit setengah baru dia cakap, baiklah abang, cek pilih talak satu, tak terpakai. Sebab lambat, dia kena cepat. Aku serahkan urusan ni pada kamu, saya terima. Jatuh talak, jatuh talak di situ. Maka jika berkata isterinya, bagaimana aku mentalak diriku, kemudian ia pun langsung mentalak dirinya, nescaya jatuh talaknya itu kerana perceraian yang sedikit demikian tiada memberi bekas akan dia. Jadi dia kata jatuh talak dia. Suami dia macam ni, yang last kali ni, Imam Nawawi kata apa? Dia kata apa? Dia kata, abang, saya tak boleh hidup dengan abang, saya nak bercerai dengan abang. Suami dia kata, nahi kebini, abang takkan ceraikan kamu. Kalau abang anak jantan, ceraikan saya. Suami dia kata, disebabkan hang cabar aku, jantan ke perempuan, baik, urusan cerai aku serah pada kamu. Kamu nak sangat, baik, aku serah pada kamu. Isteri dia jawab, loh, macam mana saya nak cerai diri saya sendiri? Imam Nawawi berkata, tetap jatuh talaknya. Walaupun isteri berkata, macam mana saya nak cerai diri saya sendiri? Tetap jatuh. Sebab kuasa talak dah diberi kepadanya. Jaga-jaga akak-akak dan jaga-jaga suami-suami. Bila isteri kata dekat abang-abang, abang, ceraikan saya, anak sangat ambil, urusan apa aku bagikan hang talak, hang urus sendiri. Cara automatik jatuh talak tuan-tuan. Jika isteri tuan-tuan baligh, jika isteri tuan-tuan ada akal, jika dia sambut dengan segera, jika suami sambut dengan segera, tidak ada ta'alik-ta'alik, maka jatuh. Jadi kalau isteri minta, abang ceraikan saya, abang ceraikan saya, tuan-tuan hanya cakap, sabar apa, sabar, ingat anak-anak. Sekarang baru abang ingat anak-anak, tak jadi lah. Pasti dah banyak cakap lah. Ceraikan saya, ceraikan saya. Tuan-tuan jangan tunggu. Tuan-tuan start motor, pergi tempat lain. Pergilah zoo. Tengok badak ke orang hutan banyak. Ya, petang-petang sekejap lagi baru balik. Naik kereta api pusing dulu, lebih kurang. Let's go to the zoo, pergi sana dulu. Kalau tuan-tuan duk dengar cakap dia, tuan-tuan bagi sekejap lagi, jatuh satu talak, jatuh tiga talak. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahawa sah talaknya mengikut kepada apa yang dia kehendakinya. Jadi tuan-tuan, itu pelajaran kita yang pertama, bab berkenaan dengan suami menyerahkan talak kepada isterinya. Jatuhlah talak itu. Baik, setakat itu dulu. Ada apa-apa soalan? Ya. Kalau sekiranya suami kata pada isterinya, baik, jadi seorang suami kata pada isterinya, sekarang pergi mahkamah. Kalau mahkamah kata cerai, cerai. Nah, maka itu ta'liq lah tu. Jadi pergi mahkamah lah, tengok keputusan hakim, apa yang hakim kata. Memang pun kalau hakim kata kena cerai, cerai.
kita dah belajar dah dulu beberapa jenis talak. Talak yang pertama ialah talak wajib. Talak wajib tu apa? Iaitu apabila hakim atau qadhi memerintahkan supaya si suami menceraikan si isteri. Maka bila hakim kata, aku perintahkan kamu jatuhkan talak pada isteri kamu, maka wajib si suami ikut dan jatuh talaknya. Nah, itu hukumnya sah. Jadi tunggu keputusan mahkamah. Apa yang keputusan daripada pihak mahkamah. Baik, ada lagi masalah? Ya. Dalam mazhab Syafi'i. Baik, dalam mazhab Syafi'i tadi, menurut yang kita faham tadi daripada sini, jatuh talaknya mengikut kepada kehendak si perempuan. Boleh rujuk pada muka surat sebelahnya itu, bab ma ja'a fil khiyar. Bab yang datang ia pada menyatakan memilih. Nabi berkata, An Aisyah qalat, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhtarnahu afakana talaqan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu telah memberi pilih akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pilih akan dia, adakah ia jatuh kepada talak. Di situ dihuraikan kepada kita, kalau isteri pilih talak satu, maka satulah. Kalau isteri pilih tiga, jatuhlah tiga. Dia kena tengok pada hadis yang lain juga. Baik, ada lagi? Kalau guna SMS, siapa yang tulis? Ya? Perempuan minta cerai. Jadi siapa yang menghantarkan cerai daripada SMS itu? Siapa yang menulis? Ya. Dia kata apa? Ya. Dengan SMS. Baik, jadi SMS ini tengok kepada syarat. Siapa yang menghantarnya? Siapa yang menulis? Yang pertama, kalau si suami menulis. Dan yang kedua, isteri baca. Jatuh. Tapi kalau si suami tulis, tak ada siapa yang tahu, isteri tak baca. Sebab apa tak baca? Sebab SMS tak sampai. Ya ke Ustaz, ada SMS tak sampai? Tak tahu kok, kredit tak ada ke apa ke. Jadi SMS dia tak sampai, tergantung ke apa, duduk luar negeri ke, hilang di awang, di awang-awangan. Isteri tak baca, maka tak jatuh talak. Tapi kalau dia suami baca, suami tulis sendiri dengan tapak tangan dia, dengan jari dia, dan sampai pula SMS itu pada dia, dia boleh jadi bahan di mahkamah untuk diguna pakai. Serupalah kita tulis surat. Dia duduk di Singapura, suami duduk di, isteri duduk di Kuala Lumpur. Suami tulis, kehadapan isteri yang tercinta, abang dengan ini telah mendapat orang Singapura yang lebih baik dari kamu. Abang ceraikan kamu dengan talak satu. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Wassalam. Sah tu, sah tu. Talak tu sah. Tuan-tuan pun bungkus buah dalam sampul surat. Bubuh dalam letterbox depan post office. Tuan-tuan pun naik motor jalan. Sayang pula dekat isteri aku. Tuan-tuan pun konor balik. Gagau tangan ambil balik surat. Tengah-tengah gagau, polis pula sampai. Aduh, ke dalam tu boleh kita. Tuan-tuan gagau ambil surat balik. Tuan-tuan pun koyak surat. Tak jadilah aku. Tuan-tuan pun lemparlah longkang. Maka tak jatuh talak sebab isteri tak baca. Boleh faham? Boleh ya? Okey, wallahualam. Kita tengok. Boleh? Ta'liq. Ta'liq ni tuan-tuan, banyak orang tanya pada saya tentang ta'liq. Boleh ke tarik balik? Boleh, tarik balik ta'liq. Kamu kalau keluar daripada rumah, pergi rumah mak kamu, jatuh talak satu. Bila dah ta'liq, habis lah. Sebab tu kita belakang surat nikah kita, kita duk baca ta'liq. Bila lepas dia kat nikah, qadhi suruh baca. Naik qadhi suruh baca. Bahawa saya sekian-sekian nama, nombor kad pengenalan, beralamat sekian-sekian nama, dengan ini melafazkan ta'liq. Jika saya tidak balik atau tidak memberi nafkah atau menghilangkan diri dengan tidak menghubungi kepada isteri saya dan sebagainya, dan apabila isteri saya mengadu kepada pejabat agama, maka tertalaklah dengan talak dok. Itu ta'liq. Mana boleh tarik balik? Dah Ustaz, masa saya ta'liq tu saya tengah marah. Lah, saya tak marah lah. Yang kata ta'liq siapa? Kalau kamu pergi Kuala Lumpur, jatuh talak satu.
Isteri tak boleh pergi Kuala Lumpur. Habis tu ustaz saya kena kerosos. Pejabat saya menghantar saya untuk kerosos. Suami saya kata dulu kalau pergi Kuala Lumpur je tertalak. Takkan saya nak cakap dekat bos saya, saya kena tahlil. Kalau begitu pergilah Kuala Lumpur. Apa masalahnya? Apa masalahnya pergi Kuala Lumpur? Tak ada masalah, apa masalahnya? Cicita. Pergilah Kuala Lumpur, jatuhlah talak satu. Bila jatuh talak satu, rujuk balik, habislah tahlil. Tapi ustaz tinggal dua ustaz. Nah, tu yang saya tak mahu tu, saya kena boleh nak full. Yang hang dia full. Yang habis talik tu pasal apa? Jadi nak menghapuskan masalah talik, bukan kata tak boleh pergi Kuala Lumpur tu. Kau tak boleh pergi lah Kuala Lumpur. Suami kau dah ceraikan kau tu. Mereka buat rombongan pergi melawat zoo. Tak boleh pergi. Sebab suami dah talik kau. Kalau begitu kau pergi Kuala Lumpur, langgar talik dan akad nikah baru, ada rujuk baru, selesai masalah. Dan lepas ni suami beringat, jangan lagi bertaklik yang bukan-bukan. Itulah cara nak menyelesaikan masalah taklik. Masalah dia ustaz, kalau talak satu, okey ustaz. Kalau talak dua, okey. Sekarang ni ustaz, kami ni nak talak tiga dah ustaz. Saya dah kena cerai dua kali dah ustaz. Kalau saya pergi juga, saya tak boleh rujuk dah ustaz. Kalau begitu, padamlah Kuala Lumpur buat selama-lamanya. Kuala Lumpur, senyumanmu. Senyum saja, tak lebih mana. Jadi berhati-hati, suami-suami jangan duk taklik. Senang-senang taklik pada isteri dia. Baik, sekadar itu sahaja. Oh Tuhan, seandainya telah kau catatkan, dia milikku tercinta untuk diriku. Satukanlah hatinya dengan hati.